Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengaktifkan kembali RPM pada mobil yang menggunakan CD kamuflase. Sebelum video ini dilanjutkan, saya sarankan untuk kalian menghentikan video ini sejenak dan menekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Dan bila kalian menyukai video ini, tekan tombol like-nya juga. Dan share ke seluruh dunia agar mengerti tentang CD kamuflase ini. Dan jika semua sudah dilakukan, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Hehehe. Halo teman-teman otomotif. Ya, ini di video kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu saya akan memfungsikan lagi atau menyalakan lagi RPM atau takometer pada mobil yang sudah menggunakan CDI kamuflase. Karena kenapa? Karena kalau CDI kamuflase itu untuk jalur sinyal RPM-nya dia harus dipindah, karena kalau bawaan mobil itu sinyal RPM-nya dia diambil dari negatif coil. Ini saya perlihatkan, kalau standarnya mobil posisinya di sini. Ya, ini ya. Ini kan sudah menggunakan CD kamuflase. Di video yang sebelumnya yang pernah saya jelaskan di video ini, mungkin kalian yang belum melihat diklik aja dulu penjelasan secara singkat tentang ini, alur kabel yang ada pada CD kamuflase. Ini kan kalau pengapian standar untuk mobil, pengapian CDI atau platina mobil itu kan biasanya kabel yang untuk sinyal ke RPM-nya itu posisinya ada di negatif coil di sini. Di sini nih, kalau coil kijang, negatif coil-nya ada di sini. Ini kan mesin apa? Coil-nya itu menghadapnya itu ke sana tuh, ke roda yang sebelah kiri. Nah, ini posisi negatif coil-nya ada di sini, di bagian depan. Nih, di sini. Lah, ini kabel sinyal untuk RPM-nya, biar RPM-nya itu bisa normal lagi. Ini biasanya kan di sini. Karena ini coil-nya yang ke negatif itu sudah dijadikan sebagai massa, akhirnya untuk sinyal RPM-nya ini yang untuk mengaktifkan RPM-nya dia harus dipindahnya itu ke sini. Ini kan CD kamuflase, kemarin itu kan ada total 5 kabel, merah, hitam, kuning, hijau, dan biru. Kalau yang biru yang belum saya pasang ini, yang udah saya kupas nih kabelnya, ini itu untuk ke sinyal RPM. Jadi buat mobil-mobil yang udah ada RPM-nya kemudian ingin di-upgrade menjadi CDI menggunakan CDI kamuflase ini, itu kalau yang ada RPM-nya, sinyal kabel RPM-nya itu dipindah yang awalnya di sini. Ini saya jelaskan lagi, yang di coil negatif itu dipindah ke sini, kabel biru CDI kamuflasenya. Ini saya pasang dulu untuk kabelnya. Maaf kameranya goyang-goyang karena tangan saya hanya dua ya, yang satu megang kamera, yang satunya masang kabel. Ya, ini nggak usah saya pasang kencang-kencang dulu, yang penting itu udah ini ya, udah menempel kabelnya, udah saya sambung antara kabel yang untuk sinyal RPM dengan kabel yang dari CDI kamuflasenya. Ini saya nyalakan, akan nyala atau tidak karena tadi di awal video RPM ini tidak berfungsi. Ini saya nyalakan. Terlihat jarumnya naik menjadi 1100 RPM. RPM fungsi kembali karena itu kabelnya udah disambung, tinggal dirapikan penyambungannya, langsung diisolasi lagi.
Setelah kabel biru ini yang dari CD kamuflase yang untuk sinyal RPM-nya udah tersambung dengan RPM-nya, yang dari RPM ini kan ada kabel yang untuk sinyalnya juga setelah disambungnya gini RPM sudah nyala, berarti ini udah selesai. Dan ini CD kamuflase ini bisa digunakan pada semua mobil tanpa kecuali, tapi yang masih platina ya, kalau yang udah CDI ngapain dibikin ke CD kamuflase seperti itu kan. Ini untuk yang mobil-mobil yang masih platina ingin menggunakan CDI tapi yang awet ya, kalau mau CDI yang awet itu CDI nya pakai kamuflase atau pakai CDI ori bawaan atau copotan dari mobil dari pabrik seperti itu ya. Kalau yang aftermarket saya rasa itu kurang seperti itu. Kemudian kalau mobil yang nggak ada RPM nya kabel yang ini bisa diisolasi saja, bisa diabaikan seperti itu ya, karena nggak ada RPM nya ngapain mau disambung kemana seperti itu. Oke, saya rasa ini cukup untuk pemasangan atau pengaktifkan RPM setelah menggunakan CD kamuflase. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata saat pembuatan video ini. Buat teman-teman yang berminat untuk membeli CD kamuflase ini, kalian bisa menghubungi WA ini, WA saya, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini di bawah ya, itu ada deskripsinya, silahkan dibaca. Dan juga ada link untuk pembeliannya, itu bisa kalian beli di Shopee juga seperti itu ya. Sampai jumpa di next video, dadah.